Okey, assalamualaikum. Selamat malam. Masih berkisar dengan durian. Ini durian Datuk Nina. Ini durian Musang King. Mekah sikit. Musang King biasalah, Mekah-Mekah ni. Mekah sikitlah. Okey. Tak ada masalah Mekah ni. Okey. Awak sekarang berada dekat tepi-tepi rumput-rumput ni. Rumput-rumput ni kan. Dengan suasana tempat yang menarik seperti ni. Makan durian dengan suasana begini memang okey. Memang best lah. Kalau yang tertanya-tanya wak ada kat mana, wak kat mana sekarang? Okey, wak berada di Pak Du Durian. Pak Du Durian. Okey. Dengan suasana menarik, okay. Di bawah pokok macam ni makan kan durian dengan pondok-pondok macam ni kan. Memang menarik. Kita boleh datang siang pun boleh. Kita ada buayan, kita ada rumah-rumah seperti ni Boleh je makan kat mana-mana nak makan. Awak pilih tempat macam nilah. Okey. So ini tadi ni di D24 dan sebagainya. Buat nak buka Datuk Nina. Last kali awak baru buka Musang King. Datuk Nina. So mari kita tengok macam mana isi dalam. Buat makan sambil cendol lah. Okey. Meh, awak buka. Okay, jangan jatuh dalam lubang ni sedap ni. Ni lubang dalam. Jangan diintai lubang tu bahaya. Okey, ini Datuk Nina lah. Kita tahulah ciri-ciri Datuk Nina macam mana dalam video-video awak yang sebelum-sebelum ni dah ada lah. Kan macam mana ciri-ciri buah Datuk Nina ni, memang Datuk Nina lah. So nampak ni. Okey. Dia punya tangkai ni memang, kalau pendek macam ni memang Datuk Nina lah. Tangkainya sakit, rosak sikit. Dia pendek. Ni ciri-ciri Datuk Nina. Okey, ni baru juga nampak. Tak berapa lama juga nampak. Dia masih barulah. So, kita ada tempat letak ni, kita masukkan lubang dalam ni. Okey, kita masukkan tangkai dia dalam lubang ni. Okey. Tutup sikit. Okey. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Macam payah je buka ni. Okay, mari kita tengok. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dah tu isi dia. Datuk Nina kulit nipis. Jangan terkepala terbang sudah. Ciri-ciri Datuk Nina kulit nipis. Itu memang biasalah. Kulit nipis, mudah merkah dan sebagainya. Nampak isi dia. Memang. Nampak? Buah kecil je. Tak besar. Tapi. Tak nak gambar sikit bang. Lama. Lawi. Okay. Memang. Best ni. Okay. So. Buat buka lagi satu. Pangsa yang sebelah sini pula. Kita tengok macam mana. Kena tangan buat. Okay. Okay. Kita tengok sini. Isi dia. Kita buka. Bismillah. Nampak? Ini Datuk Nina. Tengok lembut ke tak lembut. Lembut. Okay. Awak ambil yang ni lah. Kecil sikit. Awak dah kenyang makan durian. Awak ambil yang ni kecil sikit. Kasat. Biji tak ada. Datuk Nina memang biji tak ada. Walaupun buah dia kecil, biji tak. Nampak tengok biji dia. Nampak biji dia. Nampak biji dia. Biji kasat. Biji kasat. Okay, awak makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya. So memang kalau kamu datang sini mesti berpuas hati lah. Mesti puas hati punya. Sebab apa? Sebab wak puas hati. Harga tolak tepi lah. Tapi harga kat sini memang amat berpatutan. Memang amat-amat berbaloi. Mari ke Pak Du Durian. Kena datang. Korang kena datang. Kat sini cendol pun ada. Cendol pun ada. Alright. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Wak nak sambung makan.